Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten kita tentang ikan hias, yaitu molly balon ya guys. Terus pantengi guys. Molly balonnya beranak pinak guys. Enak ya guys, molly balon sendiri untuk perawatan dan pemeliharaannya itu enggak sulit ya guys. Makanannya pun enggak ada pantangan. Dia pelet bisa, kutu air bisa, cacing sutra bisa. Jadi enak untuk pemeliharaannya guys. Sekalian untuk cuci-cuci mata ya guys, mengurangi kejenuhan setelah pelihara cupang. Banyak anak-anak molly balonnya guys, alhamdulillah. Jadi saya selain pelihara cupang itu saya juga pelihara molly balon ya guys, untuk sebagai selingan pencuci mata. Jadi bisa ganti-ganti. Lihat koleksi ikan saya yang lucu-lucu ya guys. Alhamdulillah guys, molly balon kita sudah beranak pinak. Anak-anaknya yang sudah remaja itu sekitar umur 1,5 bulan ya guys. Indukannya besar-besar guys, hehehe, sama kayak yang punyanya guys. Wih, anaknya dapat yang marble guys, alhamdulillah guys. Wih. Alhamdulillah lumayan ya guys untuk molly balon kita guys. Molly balon ini awalnya saya pelihara 1 jantan dan 5 betina ya guys. Warnanya pun saya pilih berbeda-beda, ada yang betina silver, kuning, oranye, hitam, dan marble ya guys. Jadi anak-anaknya bervariasi. Kalau untuk jantannya sendiri itu saya ambil cuma satu, yaitu yang orange.